Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin mengancam, pemerintah Kabupaten Merangin menggandeng Badan Narkotika Provinsi Jambi untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Merangin. Acara sosialisasi yang digelar selama dua hari ini di Hotel Cantika ditutup langsung oleh Wakil Bupati Merangin. Wakil Bupati Merangin Kafid Muin mengatakan melalui sosialisasi ini Merangin ke depan bisa bebas dari pengaruh peredaran narkoba. Dalam rangka pemantapan program untuk ke depan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang P4GN, program ini adalah program dari pemerintah pusat. Dasarnya adalah Permendagri nomor 21 tahun 2013 dan kemudian ditindaklanjuti dengan BNN Provinsi dan kemudian Kabupaten. Untuk diketahui, di Kabupaten Merangin, baik pengguna maupun pengedar sudah banyak yang berurusan dengan penegak hukum. Dari Kabupaten Merangin, Jeff Rizal melaporkan.